Teguh Karya itu satu yang saya pelajari, itu manusia luar biasa, nggak pernah punya capek. Dia selalu tidak mengatakan selamat malam, selamat sore. Dia selalu mengatakan selamat pagi. Mau jam 2 malam pun kita dibangunin, dia bilangnya selamat pagi. Kenapa? Menurut dia, buat orang pemula seperti kami-kami ini, tidak ada lain selain selamat pagi. Kita harus berkarya, bekerja. Dan Teguh Karya menurut saya, mengajari saya mencintai bidang kerja. Dan di dalam hal ini juga bekerja keras dengan alasan cinta tadi.